Okay. Nah, ini sepatu stick. Kita belajar menjahit pakai sepatu stick. Biar mudah, kita buka dulu sepatu bebeknya. Nah, yang ini namanya sepatu bebek. Rata-rata sih kalau kalau bisa pakai sepatu bebek, tapi biar lebih rapi harus pakai sepatu stick. Oke, kita kencengin dulu sepatu sticknya. Lihat dulu posisi jarum harus tengah-tengah. Ya, kita udah siapin kain putih lagi. Nah, kita lipat sekali, lipat lagi sekitar 1 sentian. Ini untuk belajar ya. Ini fungsinya sepatu stick buat jahitan blazer seperti kemeja, bagian kancingnya. Dan untuk setiap stikan yang seperti ini, atau bisa juga buat keliman, keliman kemeja bawah atau celana. Ya, seperti ini. Harus ikutin aja seperti ini, dipaskan dengan tengah-tengah sepatu. Nah, seperti ini jadi rapi. Oke, saya di tutorial ini sengaja saya pakai benang hitam dan kain putih biar kelihatan jelas. Kita bikin lagi satu lagi. Seperti ini ya, kawan-kawan. Nah. Oke, sekian dulu dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.